Nampak di layarmu aku? Nampak ya? Nampaknya? Baik. Saya ulang ya. Mana ini? Nampak ya? Baik, perhatikan. Siapkan catatanmu dan ada pertinggalan samamu. Baik, suku ke-20 dari barisan 87, 81, 75, 69 berapa ini? Berapa ini Nago? A-nya berapa? Iya. Iya, nomor 1 minus 27. Udah, A-nya 87, bedanya berapa? Minus N? Minus 6. Gitu ya. Iya, yang khusus yang nilainya di bawah KKM, Naku, Bapak ingatkan, perhatikan bagus-bagus ya. Kemudian nomor 2. Rumus suku KN barisan dari, rumus suku KN barisan adalah UN sama dengan N kurang 1 kali N tambah 2. Maka hasil dari U210 dikurang U6 berapa? Maka pertama langsung memasukkan aja. Berapa U6-nya? U6-nya berapa? 6 kurang 1 kali 6 tambah 2 gitu ya. 5 kali 4, 5 kali 8 sama dengan 40. Berarti U6-nya adalah 40. U10-nya berapa? Adalah 108. Dari mana 108? Karena 10 kurang 1, 9. 10 tambah 2, 12. 12 kali 9 adalah 108. Maka U10 dikurang U6 berapa? 108 dikurang 40 jadi ini berapa? 60? Iya, ya. Kemudian nomor 3. Ya. Perhatikan nomor 3 ini. Apa di kita dalam soal? Bedanya adalah 5, iya kan? Apa yang ditanya? U3 dan U8. Dah. Bagaimana cara kita mengerjakan ini? Ingat, U3 itu apa? A tambah 2B ya, begitu ya. A tambah 2B. U8 itu apa? A tambah 7B. Menjadi 81 katanya kan. Yang ditanya itu apa? Berapakah suku pertama? Ditanyalah A. Maka, dari mana 2A itu adalah A tambah A 2A. 2B tambah 7B adalah 9B. Sama dengan 81. Begitu ya. Kemudian, tadi kan B sudah diketahui berapa B-nya? 9. Begitu ya. Maka tinggal masukkan aja. Berarti 2 kali 2A tambah 9 kali 5 sama dengan 81. Jadi 2A tambah 45 sama dengan 81. Maka 2A-nya berapa? Adalah 36. Dari mana 36? 81 kurang 45. Maka A-nya adalah 18. Ya. Baik, Bapak ingatkan sekali lagi nakku, ini nanti akan saya munculkan nanti di sebenarnya nilai kita sudah 2 nakku ya. Latihan 1 sama latihan 2. Ya, Bapak ingatkan sekali lagi. Latihan 1 sama latihan 2. Latihan 1 sudah saya kasih soalnya, pembahasannya, materinya lengkap. Ya, dan nilaimu sudah saya tunjukkan. Kalau kamu mau nilai perbaiki nilaimu, Kak, buat inisiatifmu. Udah. Kalau kamu tidak perbaiki sama Bapak atau kamu tidak diam-diam, ya enggak apa-apa. Enggak Pakmu nilai 40, silakan. Saya tidak masalah sama saya. Ya. Baik. Nomor 4. Ini khusus yang tidak bagus nilainya. Perhatikan bagus-bagus. Dari barisan dari matematika diketahui U6-nya adalah 33. U11-nya 58. Apa yang ditanya? Jumlah 20 suku pertama. Maka yang mau kita pakai di sini apa? SN. Ingat ya, SN yang mau kita pakai di sini. Maka U6 adalah 33. Berarti ingat ya, A tambah 5B. U6 itu kan A tambah 5B sama dengan 33. U11-nya apa? A tambah 10B sama 58. Ini kita menggunakan SPLDV, iya kan? Kita eliminasi dulu. Gabungkan persamaan pertama dengan persamaan kedua, iya kan? Maka A tambah 5B sama 33, A tambah 10B sama 58, kurangkan. Maka habislah si A, 5B kurang 10B berapa? 5B ya, min 5B. Sama dengan 33 kurang 58 itulah minus 25. Maka B-nya adalah 5.
Kalau B-nya 5, berapa A-nya? A ya, A-nya adalah 8. Dari mana A itu 8? Langsung masuk aja ke sini. Ganti B-nya menjadi, berarti A sama dengan 5 kali 5, 25, berarti 33 kurang 25 adalah 8. Ya kan? Maka yang apa yang ditanya adalah S20. Ingat rumusnya. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Ya kan? Maka S20 sama dengan 20 per 2 kali 2 kali 8 tambah 20 kurang 1 kali 5. Menjadi berapa nih? 10 dikali 16 tambah 95 menjadi berapa? 10 kali 100, 100 sama dengan 1110. Ya, 1110. Jawabannya adalah C. Untuk nomor 5. Udah? Perhatikan bagus-bagus aku. Apa dikatakan dalam soal? A-nya adalah 15. B-nya 3. Tahu dari mana 3 ini? Karena 18 kurang 15, 21 kurang 18, ya gitu dia ya. Kemudian, apa ditanya dalam soal? Yang ditanya dalam soal itulah jumlah kursi pada baris ke 20. Berarti kalau jumlah kursinya, berarti itu adalah UN-nya. Tapi kalau jumlah keseluruhan, ditanya itu adalah SN. Ingat ya. Maka adalah apa? 15 tambah 20 kurang 1 kali 3. Gitu ya. Jadi A-nya itu dari A-nya ya, suku pertamanya. Maka menjadi 15 tambah. Tahu dari mana 19 ini? Grenardus. Tahu dari mana 19 ini aku? Iya, benar. Sama dengan 15 tambah 57 sama dengan 72. Nah, gitu dia. Kemudian nomor 6. Ya. Nomor 6 ini diketahui derek geometri. Ingat, geometri itu memiliki rasio atau perbandingan. Ya, maka yang ditanya adalah suku ke 10, berarti U 10. Iya. Maka A-nya adalah 4, R-nya berapa R-nya? 8 bagi 4 atau 16 bagi 8, ya adalah 2 ya. Maka ditanya apa? U 10. Rumusnya adalah apa? UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Iya. Maka sama dengan 4 kali R pangkat 10 kurang 1. Maka sama dengan 4 dikali 2 pangkat 9. Ingat, 2 pangkat 9 itu apa? Perkalian 2 sebanyak 9 kali. Ya, maka menjadi hasilnya berapa? 502. Ya, 4 kali 512 sama dengan 2048. Iya. Pintar ya. Kemudian nomor 7. Ya, nomor 7, perhatikan. Diketahui suatu barisan geometri suku ke-3 adalah 4. Suku ke-9 adalah 256. Apa ditanya? Nilai suku ke-12, ya. Cara menjawab ini, kita pertama dulu kita mencari berapa R-nya, berapa A-nya. Iya kan? Caranya adalah lihat di sini. U3 sama dengan 4, U9 sama dengan 256. Langsung bagikan. U9 bagi U3 sama dengan 256 bagi 4. Ingat, U9 itu apa? U9 itu berapa? AR pangkat 8. Tahu kenapa AR pangkat 8 ini? Karena AR pangkat N kurang 1. Jadi 9 kurang 1 sama dengan pangkat 8. Per AR pangkat 2 sama dengan ini hasilnya. Jadi dari mana AR pangkat 6 ini? Ingat ya. A pangkat N dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat N kurang M. Ingat ya. Pangkatnya dikurangkan kalau bagi. Ya kan? A-nya sudah habis, tinggal pangkat R-nya. Maka 8 kurang 2 berapa? 6. Maka sama dengan 64. Dari mana 64 ini? Dari 256 dibagi 4. Iya, benar. Sama dengan, ingat, 64 itu ternyata 2 pangkat 6. Maka R-nya adalah 2. Iya, kalau R-nya 2, maka yang ditanya di dalam soal itu adalah suku ke-12. Ingat, kalau di geometri adalah UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Jadi, kalau suku ke-12 itu berapa? Boleh ya? AR pangkat 11, boleh ya? Atau menggunakan U9 dikali R pangkat T? Dengar aku? Dengarnya? Maka sama dengan berapa ini? 2048. Kemudian nomor 8.
Perhatikan. Barisan daerah geometri dengan suku ke-6, suku pertamanya 6. Berarti A-nya adalah 6. Dan suku ke-8 adalah 768. Berarti U8. Itu ya. 768. Apa ditanya? Jumlah 10 suku pertama. Berarti S 10-nya. Ini di geometri kita bermain ya, bukan di aritmatika. Berarti A-nya adalah 6. Maka U8-nya berapa? 768. Ingat. Tahu dari mana air pangkat 7 ini? Tahu ya? Karena U8, air pangkat 8 kurang 1 menjadi air pangkat 7. Dapat ya? Sama dengan, setelah itu masukkanlah angka A-nya. A-nya diketahui berapa tadi? 6 ya? Maka menjadi berapa? 6 kali R pangkat 7 sama dengan 760 deh. Iya. Dari mana R pangkat 7? R pangkat 7 sama dengan 768 dibagi 6. Menjadi berapa? 128 ya. Berarti R pangkat 7 128. Ingat ya, 128 itu sama dengan 2 pangkat 7. Ingat ya. Maka pangkat 7-nya habis, menjadi R-nya adalah 2. Maka ingat, kalau di geometri, kalau R-nya lebih besar daripada 1, maka SN yang dipakai apa? A kali R pangkat N dikurang 1 bagi R kurang 1. Gitu ya. Iya. Maka untuk yang ditanya di dalam soal itu adalah S10. Maka S10 sama dengan 6. Dari mana ini 6 adalah? A-nya, ya kan? Kali? Iya. 2 pangkat 10 dikurang 1. Per 2 dikurang 1. Sama dengan 6 dikali 2. Sorry. 1024, dari mana 1024 itulah 2 pangkat 10 dikurang 1 sama dengan per 1. Dari mana ini per 1 ini, Pak? Dari 2 kurang 1. Dapat kira-kira aku? Ya kan? Maka sama dengan berapa ini? 6 kali 1023. Kenapa 1023? Karena 1024 dikurang 1 dikali 6 menjadi berapa? 6130 do. Iya, benar ya. Kemudian nomor 9. Ini Bapak ingatkan, ini sering muncul ini, soal cerita. Inilah sebagian dari soal-soal hot. Nanti untuk kemana-kemana pun kamu masuk, misalnya mau ke Del, mau ke sekolah-sekolah favorit, pasti kayak gini nih nanti soal-soalnya. Perhatikan. Seutas tali berarti diketahui menjadi 5 bagian, berarti N-nya adalah 5. Membentuk suatu barisan geometri. Nah, katanya jika tali yang paling pendek berarti A-nya adalah 12. Maka dan tali yang paling panjang itu adalah 972, berarti U5-nya itu. Nah, gitu dia ya kan? Maka U5-nya sama dengan 972, maka AR pangkat 4. Tahu dari mana ini? Tahu Astri dari mana AR pangkat 4 ini? Tahu lah ya. Iya, karena AR pangkat 5 kurang 1 begitu ya, sama dengan 970. Iya. Jadi masukkanlah A-nya menjadi 12. Karena kenapa A-nya 12? Karena suku yang terpendek atau berarti A-nya. Ya kan? Maka R pangkat 4 sama dengan 81. Dari mana ini 81? Dari 972 dibagi 12. Ya kan? Nanti gua diselesaikan di situ. Maka R pangkat 4 sama dengan 81. Maka 81 itu sama dengan berapa? 3 pangkat 4 ya. Maka sama-sama berapa? Berarti R-nya adalah 3. Ingat sifat di geometri. Kalau R-nya lebih besar daripada 1, maka yang dipakai SN-nya apa? A kali R pangkat N. Iya. Kurang 1 per R kurang 1 ya kan? Maka menjadi berapa ini? S5 sama dengan 12 dikali K pangkat 5 dikurang 1 per 3 kurang 1 gitu ya. Sama dengan berapa ini? 12 dikali 243 dikurang 1 per 2. Dari mana ini 2? Karena 3 kurang 1. Iya kan? Sama dengan 12 dikali 242 per 2. Sama dengan 1452. Iya kan? Kemudian nomor 10. Terakhir. Perhatikan. Sebuah bakteri mampu melakukan pembelahan diri menjadi 3 setiap 10 menit. Jumlah bakteri yang ada dalam 1 jam apabila sebelumnya terdapat 3 buah bakteri adalah berapa? Maka
Yang dari soal ini bisa kita dapat yang diketahui adalah A-nya adalah 3, R-nya adalah 3. Iya, apa yang ditanya? Jumlah bakteri setelah 1 jam, berarti N-nya berapa? Adalah 6. Dari tahu dari mana 6? Karena setiap 10 menit. Padahal 1 jam itu berapa menit? 60 menit ya. Maka 60 dibagi 10 sama dengan 10. Sorry. 60 bagi 10 sama dengan 6. Berarti N-nya adalah 6. Begitu ya. Maka yang ditanya adalah U6-nya. Berarti U6-nya berapa? AR pangkat? Iya. 6 kurang 1 pangkat 5. Jadi 3 pangkat 5 itu berapa? 243 kan? Berarti 3 kali 243 lah 720. So. Baik. Ada kira-kira pertanyaan aku? Saya rasa tidak ada. Kemudian, ya, ini akan saya bagi nanti di apamu, di WhatsApp juga saya bagi. Pokoknya kita belajar itu dari GCR, dari Google Form, dari Zoom, dari WhatsApp. Bapak harap kamu aktif ya. Tetapi yang lebih banyak informasi dilengkap itulah di GCR-mu. Kalau di Zoom ini Bapak hanya menjelaskan. Ya, segala materi yang Bapak sampaikan itu Bapak sampaikan di Zoom. Dan video ini akan saya kasih kepada kalian supaya bahan pertinggal untuk kalian semua. Ya kan? Supaya nampak waktu Bapak menjelaskan kau main-main atau kau ngantuk-ngantuk ketahuan. Ya, ini ada saya buat saya rekam ini. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan kira-kira aku? Jelas semua? Kalau jelas, perhatikan. Ya, kalau jelas, perhatikan. Ada bukumu seperti ini kan? Ada bukumu seperti ini kan aku? Ada. Baik. Ya, supaya ini bukan hanya di tanganmu. Lihat dulu halaman 33. 33. Nampak enggak, Gu? Nampak enggak halaman 33-nya? Nampak Asriel? Nampak ya? Nampak ya? Baik, saya kasih waktu selama 20 menit. 1 sampai 10. Bapak ulangi. Halaman 33. Jelas? Bagian B-nya. Bagian B 1 sampai 10. Saya tunggu selama 20 menit. Ya, kamera tetap dibuka. Baik, Bapak ulang ya. Halaman sini dicek saya buat. Halaman 33 ya. Bagian B-nya. Nomor 1 sampai 10. Bapak tunggu selama 20 menit. Zoom-nya tetap hidup. Iya. Buat diketahui ditanya jawab. Diketahui ditanya jawab. Hanya dibuatlah diketahui ditanya jawab. Diketahui ditanya jawab. Jelas informasinya aku? Jelas kamera tetap dibuka. Kamera tetap dibuka.